melampau dalam berdoa. Jadi apa maksud eh? Takkan kita doa gila-gila tak boleh? Bukankah ustaz-ustaz kita selalu duduk ceramah, mintalah apa saja dengan Allah, Allah Ta'ala tu suka. Ha, tu goreng ustaz ha. Jadi persoalannya yang dimasukkan melampau dalam berdoa yang Nabi Muhammad kata ni, apa maksudnya sebenarnya? Satu, yang kedua, kalau kita nak minta melampau-lampau, salah ke? Nampak dalam hadis ni kan macam salah, betul tak? Macam salah kan? Ha, jadi kita kena tengok apa kupasan para ulama berkenaan dengan maksud itu. Lupa Maulana Pakistan juga kupas. Maulana India lah, orang ulama India, ulama Dioban. Maulana Maulana Muhammad Aqil lah, dalam bahasa Urdu juga, bahasa Urdu juga. Kan? Dia kata maksud yang dikatakan maksud doa melampau ni, dia kata yakni ziyadah zur se doa mangna. Maksudnya masa dia berdoa tu suaranya kuat. Alamak, yang tu tu tempat kita banyak doa. Betul tak? Ni Maulana Muhammad Aqil ni disebut, dia kata yang dikatakan melampau dalam berdoa tu, tafsiran yang pertama dia kata yakni ziyadah zur se doa mangna hai. Bila kamu berdoa tu, suara kau kuat. Oh. Alamak, yang tu kita dah buat. Faham eh? Satu. Yang kedua, maksud dia kata, apne hajat ke soal karte waqad isme tarah-tarah ke syarte lagana hai. Aku baca yang Urdu lah kitab dia kan. Macam mana? Dia kata maksudnya, bila kau berdoa, kau letakkan bila time tu nak dimakbulkan. Ya Allah Tuhan ku, tolong makbul doa aku, biarlah esok makbul. Jadi yang dia kata kamu lampau dalam doa tu, yang pertama, bila kita doa, suara kita kuat. Faham eh? Yang kedua, kata dia, apabila kita berdoa, kita minta satu benda, kita minta bila tarikh expired date tu. Ada tarikh expired date dia buat. Itu melampau dalam berdoa. Dua eh. Yang ketiga dia kata, doa ke alfaz wa kalimat me, sajak ke riayat ke jai, musajak ibaratun se doa mangge jai, zahir hai ke ye chis khusyuk ke munafi hai. Masa dia lah, masa dia eh. Dia kata, maksudnya masa kamu doa ni, kita ni nak ikut dia punya rima tu macam sajak, sehingga kan kamu tidak khusyuk semasa kamu berdoa. Ada tak kadang-kadang kita berdoa, kita nak lagu tu kan biasa sama, macam bunyi Quran tu kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, im tu kan, rima belakang sama kan. Ada perangai orang Arab lah, tak tahulah tempat kita, dia doa tu, dia bunyi biasa sama kat belakang, sampai dia tak khusyuk sebab dia terbayang kalam sajak tu. Faham? Yang tu pun maksudnya adalah melampau dalam berdoa. Nampak eh? Yang ni yang ambil daripada ulama Pakistan. Ulama India, bukan Pakistan, ulama India. Daripada Dewan India. Adalah seorang ulama Arab jumpa satu kupasan Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti kata maksudnya adalah dia minta satu benda, satu permintaan itu sepatutnya kedudukan Nabi je. Dia minta sampai tahap tu nak duduk. Anak ni bila baca pandangan Imam Sayuti tu, ada teringat 2-3 cerita. Yang pertama, ada kawan anak seorang ni, tua-tua tak kahwin, tak ada orang rupa anak dia. Ada seorang kawan anak dia lah, dah tua. Sekali sembang, dia kata apa, aku ni ada hasrat besar kat akhirat nanti dalam syurga. Apa-apa pun kita masuk syurga, kita boleh minta kan? Dia tanya, ha betul lah. Dia kata aku ada satu hasrat besar dalam syurga nanti. Apa dia?